Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semuanya guys. Ini Boy lagi menjaga anak-anaknya guys. Di pandemi COVID-19 ini guys yang belum berakhir, Boy membuka penitipan anak guys. Jadi ini langsung dirawat langsung oleh Boy dan dijamin nanti anaknya semuanya jadi penurut dan pintar guys ya. Tuh guys. Nah, ini Boy ini merawat anak guys itu dia sampai pagi, siang sampai malam guys, ya. Memang kucing saya ini guys adalah salah satu kucing petani yang betul-betul kucing yang penurut ya. Dia pandai menjaga anak-anak kucing guys, dididik untuk menjadi penerus YouTube kucing petani guys. Ya. Ini Boy guys, ya tuh, wih Boy ini betul-betul kucing yang pintar. Kucing yang sangat penurut guys, sabar dalam menjalankan tugasnya guys ya. Tugas tuh, itu yang dirawat itu guys 12 ekor guys. Tapi Boy itu ndak mukul guys ya. Tapi kebanyakan sekarang manusia kita lihat guys, sudah disuruh jaga anak majikannya malah disiksa guys, malah dipukul. Coba lihat si Boy ini, dia menjaga anak 11 guys dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh profesional guys. Kalian lihat sendiri tuh anak-anak yang dijaga Boy ini guys, tidak ada yang rewel guys, dijamin semuanya penurut ya. Karena kenapa? Dia dekat dengan salah satu artis kucing guys, karena anak-anak kucing ini guys sudah saya kasih tahu bahwa yang merawat kalian adalah salah satu aktor utama kucing petani. Jadi makanya kucing-kucing ini guys yang masih kecil itu tidak rewel guys, dia tetap senang karena dirawat oleh si Boy ya, dijaga dengan baik. Bahkan si Boy ini, ntar dulu guys, ada sengso guys. Guys, ini guys kucing petani yang paling penuh. Dan awalnya dulu Boy juga ini guys, dia dari tempat sampah saya pungut guys. Jadi dia sudah sadar diri bahwa untuk merawat sesama kucing itu perlu dilakukan, karena dia sudah merasakan bahwa tinggalnya di tempat sampah dulu guys si Boy ini ya. Saya pungutnya dulu juga Boy begini guys, ini lebih bersih anak-anak kucing ini daripada si Boy dulu guys. Itu Boy dulu banyak korengannya, banyak luka-lukanya, dan banyak sekali penyakitnya si Boy dulu ya. Tapi sekarang kalian lihat sendiri, di samping dia sudah jadi artis, sudah tampan lagi guys. Itu ketampanan Boy itu guys tidak pakai filter ya guys, itu murni tuh guys, kalian lihat sendiri tuh guys, kacamata, merawat anak dengan baik ya. Baru banyak betul anak yang dirawat nih. Untung anaknya ini tidak rewel guys. Kalau rewelin enggak tahu lah, pasti Boy akan kolahan. Woi, lari dia. Ini lanjut lagi guys. Ini sudah sore-sore. Dia tetap merawat anak guys. Ini Boy tidur ini guys ya. Dia merawat anak sambil tidur. Tuh guys. Kalian lihat sendiri anak yang dirawatnya itu tidur nyenyak ya. Si Boynya tidak bangun-bangun guys, diinjak-injak sudah. Tapi Boy ini tetap is the best lah guys, kucing petani, kucing yang paling mantap guys ya. Tuh guys, perlu kita mengambil sebuah pelajaran di kucing ini guys, bahwa merawat anak itu memang butuh kesabaran guys ya, butuh perjuangan, butuh keprofesionalan guys. Kalian lihat sendiri tuh, masya Allah si Boy. Kucing imut, di samping dia imut, pintar lagi ya, sabar lagi guys. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Boy sekarang ini menjadi salah satu babysitter saya guys. Dia menerima penitipan anak kucing guys, baik kucing tetangga maupun kucing boy ganteng. Kucing ini guys adalah salah satu kucing tersabar di kampung saya untuk merawat anak sebanyak ini guys. Dia mampu merawat dengan penuh dengan kesabaran dan keikhlasan guys. Dia tidak doakan terus Boy guys biar YouTube-nya bisa guys tembus cepat 1 juta guys. Secara apa namanya? Hati nurani itu Boy merawat, ini bisa mencapai 1 juta subscriber guys. Ya. Boy ya, rawat semua ya Boy. Doakan terus si Boy ganteng ini dan si Arnold Imut lari pula dia. Bisa mencapai 1 juta subscriber guys biar nanti di Kalimantan ini guys. Di Bulungan guys tempat tinggalnya ada yang juga sampai 1 juta subscriber YouTube guys ya. Dia disuruh ya jaga anak guys. Salam untuk Boy guys, mudah-mudahan ya yang nonton dan membagikan dia tetap menjaga mendapatkan pahala dan dimudahkan rezekinya. Salam petani guys. Ya Boy ya. Ini juga anak-anakmu, kau harus. Selamat sore semuanya guys. Saya ini guys baru pulang dari kota nih. Jadi Boy ini banyak dipesan ya guys dari makanan anaknya, keponakannya ini. Keponakannya ini Arnold, khusus Arnold, keponakannya Arnold. Kalau ini khusus anaknya si Boy. Kalau yang begini yang kucing-kucing baru kita pungut. Kalau yang di sana makanannya si Arnold. Kalau yang sana cuma cadangan. Ini sebenarnya makanan cadangan guys ya. Makanan pokok beliau ini adalah namanya ikan bandeng. Kalau tidak ada ikan guys, beliau ini lebih baik putus dengan pacarnya daripada tidak ada ikan bandeng. Kan Boy kau bilang begitu kan kemarin kan. Ini kucing saya guys, kalau rajin dikasih mandi ganteng guys. Kenapa dia sering cebong mukanya? Karena beliau ini sering masuk. Kasih rapat kepalamu, aku mau makan. Itu kalau orang makan harus tidur. Itu masih punya bos, berdosa kau. Kalau kau ambil disusuk telurmu itu pakai gergaji besi, dipotong. Betul aku nih. Tidur dulu. Takut digergaji telurnya. Nah, yang penting basahlah. Duduk. Mereka cuci tangan dulu. Semoreng, cuci tangan, kotor tangan. Udah, duduk. Mereka sudah cuci tangan. Mari kita makan. Aku makan nasi dulu nih.